Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih bisa berjumpa dan belajar bersama-sama dalam program unggulan Ramadan TVRI. Inilah dia, Tilawah Cilik 2020 di rumah aja. Ya, baiklah. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini juga ya Bunda Tasya ya. Kalau kita kemarin sudah mengetahui dan mendapatkan siapa yang menjadi juara grup di grup A. Iya, dan dia adalah Najia Almazia. Betul sekali, dan sekarang spesial karena kita akan menghadirkan siapa saja yang akan berkompetisi di grup B. Iya, jadi kita akan berkenalan dengan teman-teman peserta dari grup B ya Ayah ya. Betul sekali, dan mereka hari ini sudah bersiap-siap. Mereka masih standby ini di dalam rumah tilawah ya. Ya. Dan mereka nanti semua akan bersama-sama membacakan surat yang sama yaitu surat Luqman ayat 12. Dan tentunya hari ini mereka belum dimulai berkompetisi. Iya, jadi tidak ada hari ini yang turun dari mimbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Dan tentunya sebelum kita melihat siapa yang akan tampil ya, kita sapa dulu nih para dewan guru yang telah hadir dan siap untuk memberikan komentar dan nasihatnya kepada para peserta. Iya, yang pertama beliau adalah dosen pada Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran LBIQ Jakarta. Beliau juga juara nasional Pekan Tilawah Al-Quran RRI TVRI, juara nasional seleksi Tilawah Quran di Provinsi Palu. Beliau juga Duta Haflah Tilawah Quran Internasional di Pakistan. Beliau Hakim MTQ Nasional di Provinsi Kepulauan Riau. Dan beliau adalah Ketua Dewan Guru Tilawah Cilik 2019. Dan beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Imron Rosyadi ZA. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantul Ustaz. Tetap mantul. Tetap mantul. Dan berikutnya beliau adalah da'iyah dan juga pembina Ponpes Sirojul Qori Karawang. Terbaik Syiar Ramadan tingkat Asia 2017. Terbaik MSQ tingkat Mahasyisyir Egypt tahun 2013. Juri PAI Nasional tahun 2019 dan Dewan Guru Tilawah Cilik 2019. Beliau adalah Ustazah Liza Aziza Elsie. Assalamualaikum Ustazah Aziza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Ayah Bunda? Alhamdulillah kita sehat dan semangat untuk hari ini. Semangat tentunya. Dan siap-siap untuk Bravo katanya. Benar sekali. Dan selanjutnya beliau adalah Dewan Hakim MTQ Nasional Bank Mandiri, Dewan Hakim Provinsi Banten. Beliau juga instruktur Al-Quran di LBIQ Jakarta dan juga beliau adalah Dewan Guru Tilawah Cilik 2019 TVRI. Beliau adalah Bapak Haji Hilmi Fuad SQ. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana Ayah Bunda? Alhamdulillah. Kita semangat sekali karena pengen ketemu dengan teman-teman peserta dari grup B. Betul. Ustaz. Insya Allah. Anak-anak kita yang sekarang ini Ustaz penuh kejutan pokoknya. Subhanallah. Sangat-sangat penuh kejutan. Ya, dan juga katanya sih ada alumni yang kemarin sempat ikutan. Iya. Iya, tapi kayaknya kalau Ustaz atau Ustazah lihat pasti saya tahu banget. Saya tahu sih. Ada ciri khasnya. Betul sekali. Kita lihat sama-sama. Pemirsa juga penasaran kan siapa saja yang ada di grup B? Kita saksikan bersama-sama. Kita intip dulu ya. Iya, aku ingat ada satu orang yang aku ingat kan? Beneran deh. Iya, Salsa. Ayah ingat gak? Ingat dong. Ingat kan si yang kembar. Kita pernah nari waktu itu ya? Betul banget, tahun lalu kita nari. Ingat gak Ustadz?
Ya kan? Nah, iya. Dia tuh kembar loh. Iya benar ya, banget. Dan aku penasaran banget siapa ya ayah yang hari habis ini kita akan tampil. Nah kita keep dulu ya. Pasti pemirsa di rumah juga penasaran siapa dulu nih yang akan tampil di grup B. B. Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami dalam program Tilawah Cilik 2020. Di rumah aja. Tilawah Cilik.